السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam Mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dalam kehidupan ini pasti mempunyai aktivitas, pasti ada kegiatan. Semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, semua manusia mempunyai aktivitas atau kegiatan. Namun, ada satu hal yang harus kita perhatikan: apa sih yang membedakan antara aktivitas-aktivitas orang yang yakin kepada Allah dengan orang yang tidak yakin kepada Allah, atau aktivitas orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah, maka, kita ambil contoh sebenarnya secara sederhana saja makan ini semua orang makan orang Islam makan orang di luar Islam makan di mana-mana orang ini beraktivitas makan dan minum tapi apa yang membedakan antara cara makan kita dengan cara makan orang-orang di luar muslim kita maka inilah yang disebut dalam bahasa hadis, sebagai niat, jadi yang membedakan itu adalah niatnya. Taruhlah, misalnya tadi, makan dan minum. Kalau kita orang yang beriman, ini kita makan, ini karena itu perintah Allah. Kita pun juga minum, karena itu perintah Allah. Ya, karena kita makan dan minum ini untuk mentaati perintah Allah, niatnya karena Allah, maka makan dan minum itu bernilai ibadah. Makanya banyak ulama-ulama hadis menempatkan hadis tentang niat ini sebagai hadis pembuka dalam kitab-kitab hadis mereka. Maka yang akan menjadi perhatian utama kita, ini kita akan bahas, itu adalah hadis tentang Arba'in An-Nawawi. Dimana An Nawawi juga menempatkan hadis ini sebagai hadis pertama. Dimana beliau katakan, Inna mal bin niat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. E, kalau kita mau melihat lebih jauh, bahwa sebenarnya e, sederhana saja, tetapi sebenarnya kalau dipikir lebih jauh, ini luar biasa. Karena kalau kita berniat mengerjakan sesuatu, maka apa yang kita mau kerjakan itu sudah harus tergambar, sudah ada pemahaman terhadap apa yang kita mau kerjakan. Tidak mungkin kita mau kerjakan sesuatu. Kalau sesuatu yang kita kerjakan itu belum kita tahu, maka ini sebenarnya menunjukkan setiap orang Islam itu harus betul-betul belajar karena untuk melaksanakan sesuatu dia harus tahu itu. Taruhlah misalnya kalau kita mengatakan saya mau salat, maka sebelum dia salat, maka dia harus tahu itu. Salat apa yang mau dikerjakan? Bagaimana caranya mendirikan itu salat? Apa saja rukunnya? Apa saja persyaratannya? Barulah sesuatu itu bisa dikerjakan dengan baik. Jadi antara niat ini dengan pengetahuan apa yang kita mau kerjakan itu berjalan apa namanya? berjalan lurus. Semakin banyak pengetahuan kita terhadap apa yang kita mau kerjakan, maka semakin baiklah juga uh, pekerjaan itu nanti hasilnya. Maka Bapak dan Saudaraku yang mulia, itu yang pertama. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu memang sudah niatkan maka apa yang kita niatkan itu harus betul-betul dipahami kemudian kalau ini eh, dikatakan dikatakan innamal a'malu bin niat wa innamalikul limri'in manawa ini dua dua hal ini yang terjadi di sini yaitu dikatakan sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya tapi lanjutannya itu dikatakan wa innamalikul limri'in manawa itu juga artinya itu bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada apa yang diniatkan. Ulama dalam memberikan apa namanya? penjelasan atau syarah terhadap hadis ini. Karena kalau dalam hadis itu ketika orang mengatakan syarah itu artinya penjelasan hadis. Kalau dalam Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an namanya tafsir. Jadi kalau kita dalam Al-Qur'an namanya tafsirul Qur'an kalau dalam hadis namanya syarhul hadis tidak dikatakan tafsirul hadis tetapi syarhul hadis uh. ulama dalam memberikan syarah ini hadis uh, dia katakan bahwa tadi innamal a'malu bin niat, maksudnya itu artinya amal yang kita kerjakan itu itu harus betul-betul Uh, ditergambar dengan baik, taruhlah. Misalnya, kita mau salat uh, maghrib. Misalnya, tentu kita mengatakan, "Saya mau salat maghrib tiga rakaat karena Allah." Kalau mungkin salat maghrib masih tidak ada sama dengan salat yang lain, tapi kalau salat empat rakaat, misalnya, saya mau salat Lohor empat rakaat karena Allah. Maka apa yang kita mau kerjakan itu sudah spesifikasinya sudah ada. Saya mau salat lohor empat rakaat karena Allah. Jadi niatnya sudah tergambar di situ. Kemudian yang kedua itu adalah wa inna in manawa. bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang itu tergantung daripada niatnya. Apakah dia niatkan betul-betul karena Allah atau bukan karena Allah Banyak orang mungkin yang pergi salat berjamaah misalnya dia pergi salat berjamaah betul-betul niatnya untuk mendapatkan keridaan Allah tapi mungkin juga ada orang yang pergi salat berjamaah bukan karena keridaan Allah misalnya kalau ada seorang pemuda pergi salat berjamaah yang tadinya tidak salat berjamaah dia salat tapi di rumahnya. Tapi karena ini, Pak Haji ini ada anaknya cantik, dan e, pemuda ini mau ambil hati kepada Pak Haji ini. Yang Pak Haji ini selalu rajin salat berjamaah, maka dia juga pergi salat berjamaah. Tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk dilihat bahwa dia juga rajin salat berjamaah. Jadi dia pergi salat berjamaah, tapi niatnya bukan karena Allah. Jadi niat inilah yang membedakan keikhlasan seseorang apakah itu karena Allah atau tidak. Ah. Dan persoalan keikhlasan kepada Allah ini tidak ada yang tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu. Bahkan kita sendiri tidak bisa mengetahui keikhlasan ini. Karena keikhlasan ini adalah rahasia Allah. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan begini. Ada orang yang maju ke medan perang. Orangnya berani. Kemudian dia sahid di medan perang. Kemudian nanti di akhirat ketika ditanya, diperlihatkanlah pahala daripada eh, syahid itu. Kemudian dikatakan, diperlihatkan semuanya itu. Ditanya, untuk apa kau maju ke medan perang? Dia katakan, saya maju untuk memperjuangkan agama engkau, untuk mendapat keridhaan engkau. Maka eh, Allah katakan, kau dusta. Kau maju ke medan perang hanya karena ingin disebut sebagai seorang yang pemberani maka itu kau sudah dapatkan maka Allah katakan diperintahkan untuk menyeret orang itu untuk dicampakkan ke dalam neraka yang kedua ada orang yang senantiasa mengajarkan Al-Qur'an di mana-mana dia mengajarkan Al-Qur'an dia menyampaikan agama tetapi bukan niatnya karena Allah. Nanti di akhirat, ketika dia ditanya, "Untuk apa kau mengajarkan Al-Qur'an? Di mana-mana kau menyampaikan Al-Qur'an? Di mana-mana kau menyampaikan dakwah?" Kemudian dia katakan bahwa "Aku menyampaikan ini semata-mata karena Engkau, ya Allah." Allah katakan, "Tidak, kudusta! Kau mengajar Al-Qur'an, kau ke sana ke sini menyampaikan agama hanya karena mau disebut dengan Qari." mau dikatakan sebagai ulama, mau dikatakan sebagai ustaz dan engkau tidak dapat, engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka sekarang ini kau tidak dapatkan apa-apa. Maka Allah perintahkan orang itu dengan apa namanya wajah terseret kemudian dicampakkan ke dalam neraka. kemudian ada orang yang ketiga itu di mana-mana dia berinfak, di mana-mana tidak ada satu peluang untuk berinfak kecuali dia infakkan hartanya di situ. Ada orang bangun masjid, dia ikut. Ada orang bikin panti asuhan, dia ikut. Mungkin cuma bersedekah, dia rutin lakukan. Tetapi itu dikerjakan bukan karena Allah. Hanya mau disebut sebagai dermawang, hanya mau disebut sebagai orang yang murah dalam memberikan hartanya. Makanya, ketika di hari kemudian, semua pahalanya itu diperlihatkan, sebab bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, itu malaikat, itu kan kerjanya, uh, malaikat itu ada rumusnya. Kalau orang ini kerja sekian, pahalanya sekian. Kalau ini kerja begini, pahalanya begini, itu rumusnya malaikat. Dia, ya, malaikat sudah tahu, tetapi apakah orang itu betul-betul karena Allah tidak ada yang tahu? Kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berbuat itu juga juga tidak tahu apakah perbuatannya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh karena itu hadis tentang inna A'malu Bin Niat ini. Ulama menempatkan bahwa sebenarnya ini adalah seperdua agama. Karena kalau uh, niat ini salah-salah, maka apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, oleh karena itu, bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aktivitas kita dalam kehidupan ini, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, paling sedikit ada dua yang harus menjadi perhatian. Yang pertama itu tadi bahwa yang kita mau kerjakan harus kita pahami dengan benar. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan itu betul-betul hanya kita pasrahkan, kita ikhlaskan kepada Allah, barulah perbuatan itu dinilai dan mempunyai pahala nanti di hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk mengerjakan semua amal ibadah semata-mata hanya karena Allah tidak ada unsur-unsur keduniaan sedikit pun di dalamnya baik kita tutup dengan doa kaparatul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh